Faqala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin tara biha tairun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah daripada ketiadaan mencengangkan, yakni daripada barang yang dilihatnya. So yang baca la ilaha illallah tapi ji hana ujub. Yang mana ujub itu mencengangkan, yakni daripada yang dilihatnya atau barang yang didengarnya. Mana mencengang ujub mana ji? Pua yang tak dengar igak ipukah katanya. Pua yang tak di pemudia katanya oleh gap. Ini mana ujub? Mana ujub? Tercengang hirang ke roh. Hebat roh kau. Oh yang kujak itu lagi. Oh yang kujak itu juga. Kau lantaran aku meretip la ilaha illallah. Terang gak tertip katanya. Tertip katanya. Dia tak boleh ikut. Tertip je panena. Tarikat mengai. Nyen ujub ke nyen oh ujub ke jadi hirin lagu tak ada tepanya yang pu yang kedengar ibu jauh lagu yang pi kata cengang ke jadi heran diri sendiri lantaran gekalan respon dari lain buat kagaknya ataupun kedengar daripada pujian dari lain terhadap gonya yang geken oh ujub tapi hananya minare yang ujubin hana tercengang daripada yang dilihat dan daripada yang didengar. Nyan baru terbanglah dengan dia. Terbanglah dengan dia, yakni dengan yang dikatanya itu satu burung. Lagi hadis bunuh jadi. Apa tapi dicem yang di bawah aras. Yang di bawah ha? Mengucap tasbih ia serta segala malaikat yang mengucap tasbih mereka itu. Ya. Ji mengucap tasbih dia dicem nyan dan kadirawai. Yang saya cik mengucap dengan malaikat mengucap tasbih itu hingga hari kiamat. Yang pahala tasbih yang dibaca oleh ticim dan dibaca oleh malaikat disuratkan baginya akan pahalanya. Jadi pahala ticim baca, pahala malaikat baca tasbih tapi orang kiamat mendung pahala bagi orang yang baca bu. Saya biar wujud macam yang ini bagi yang berkatanya la ilaha illallah, la ilaha illallah.